Pungutan liar kembali terjadi di dunia pendidikan, di mana setiap siswa diwajibkan membayar uang Rp20.000 per bulannya dengan ketentuan uang Rp20.000 untuk gaji sekuriti sekolah. Tidak hanya itu, untuk ujian siswa kelas 3, per orangnya dipungut Rp1.150.000. Pungutan uang Rp20.000 per bulan yang digunakan untuk membayar gaji satpam berdasarkan kebijakan Kepala Sekolah SMK Negeri 11 Sarulangun, Wagiani. SMK Negeri 11 Sarulangun itu terletak di Desa Karang Medapu, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarulangun, Jambi. Tidak hanya menarik uang setiap bulan sebesar Rp20.000 untuk pos penjagaan security, melainkan mendekati ujian nasional untuk kelas 3 sekolah diwajibkan setiap siswa membayar uang perpisahan sebesar Rp1.150.000. Apabila siswa tidak mampu membayar, siap-siap siswa akan diusir saat ujian berlangsung. Ketika jurnalis Haji News TV mencoba mendatangi SMK Negeri 11 Sarulangun dan menemui kepala sekolah bernama Wagiani, namun menolak untuk bertemu awak media dan lebih memilih bersembunyi. Jurnalis Haji News TV hanya bisa mendapatkan konfirmasi dari wakil kurikulum yakni Septiana. Septiana mengakui adanya uang pungutan ke siswa sebesar Rp20.000 per bulan itu yang diperuntukkan bagi gaji security. Dan ia juga mengakui ada pungutan Rp1.150.000 yang digunakan untuk biaya ujian dan perpisahan siswa kelas 3. Namun, Septiana tidak tahu pasti mekanismenya. Semua diatur oleh Wagiani, kepala sekolah nonaktif. Sementara sejak diberlakukannya SMK sederajat oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Kabupaten tidak bisa banyak berbuat dan tidak punya wewenang untuk menindak perilaku pungli di SMK Negeri 11 Sarulangun. Guru seni satu, kemudian dan security itu memang tidak di cover oleh P3D, makanya dipungut yang Rp20.000 per bulan untuk gaji mereka, Pak. Berapa? Security gajinya kalau sekarang karena dia masih tahap training Rp1.000.000 baru, Pak. Per bulan. Itu yang beda di waktu kuliah. Iya, yang beda di. Berapa security? Satu, dua. Satu. Satu. Rp20.000 baru satu semester. Satu semester berapa? 6 bulan. Baru 6 bulan. Iya. Sebelumnya enggak ada. Enggak ada. Rapat komite dan persetujuan komite. Yang betul, besarannya berapa? Besarannya untuk UKT. Ya, yang itu semuanya. Bisa 500 itu untuk UKT. Semuanya sudah di situ, Pak. Dari ujian UKT-nya, kemudian apa namanya? Ujian UNBK-nya sampai ke perpisahan. Kemarin bisa yang punya inisiatif, Pak. Saya enggak paham, Pak. Enak kalau Bapak mau nanya itu tanya nomor telepon Bapak. Artinya kayak dari Kabupaten Sarulangun, Igun Haji News TV melaporkan.